dibikin keenakan oleh sang istri Natalie Sule sampai katakan ini. Enak ya sayang ya. Enak ya sayang ya. Kebahagiaan pengantin baru sang komedian Sule dan Natalie Holzer kini tengah hangat-hangatnya. Natalie sebagai seorang istri sekaligus ibu sambung yang baik rupanya tak henti memberi perhatian yang nyata pada keluarga Sule. Tak hanya pada keluarga saja, perhatian Natalie juga terlihat sangat besar pada sesama. Terbaru terlihat Sule dan Natalie memberi hadiah spesial untuk orang yang paling berjasa pada hidup sang komedian. Memberikan perhiasan mewah, Sule dan Natalie sukses buat Ibu Luyun, sang pengasuh Sule terharu. Tak hanya Ibu Luyun yang dibuat bahagia, haru para warganet pun ikut merasakan kebahagiaan melihat idola mereka yang sangat baik pada sesama. Tak hanya kebaikan keduanya yang menjadi sorotan, keseharian pasangan pengantin baru ini pun tak luput dari perhatian. Terbaru terlihat sang komedian begitu lahap makan tutut, dan sang istri setia mendampingi sang suami. Enak ya sayang ya. Punya perusahaan tutut, terus silakan. Kehebatan Natalie Holzer dalam urusan dapur memang tak perlu diragukan lagi. Terbaru terlihat mantan DJ tersebut bersiap untuk memasak untuk sang suami yang ditemani kedua putra sambungnya. Lagi mau masak tuh, ditemenin anak. Senang. Komedian Sule rupanya tak pernah meminta istrinya, Natalie Holzer, memasak makanan untuknya. Saat ditanya soal makanan favorit, ayah Rizky Febian ini menjawab semua makanan hasil masakan Natalie akan selalu dilahapnya. Ayo guys, tebak aku masak apa? Ayo tebak. Sule memang tak ingin memaksa agar Natalie Holzer menjalankan tugas ibu rumah tangga. Komedian berusia 44 tahun ini bahkan membebaskan istrinya jika ingin bekerja seperti sebelum dipersuntingnya. Sejauh ini Sule sangat bangga dengan sikap Natalie Holzer sebagai seorang istri. Kebahagiaan ini pasti bukan hanya milik dari Sule dan Natalie Holzer tapi juga para fans yang disebutnya Sunnah. Para fans memberi doa terbaiknya untuk idola mereka dari yang gemas dengan sang pengantin baru, hingga memberikan doa agar keduanya segera bisa memiliki momongan dan langgeng hingga tua nanti, serta berharap Natalie bisa menjadi the next Ashanti yang sangat tulus menyayangi putra-putri sambungnya. Wah, ikut senangnya pemirsa melihat kebahagiaan Kang Sule dan keluarga.